matiin aja deh. Masalahnya beritanya tuh nggak ada yang beres dari tadi tuh beritanya tentang kampus yang ada hantunya itu loh. Bosen gue. Coba itu kampus kayak begitu. Emangnya ada tuh yang sekolah di sono? Itu di TV kayaknya tadi rame-rame gitu sih. Ada apa sih emang? Ya. Susah ya kalau orang ngomong tuh ya. Dengerin makanya. Kuping piar kayak begitu budek. TV itu ditonton, dilihat. Iya. Yeah. Kagak didengerin. Iya. Yeah. Radio dengerin. Iya, yeah, yeah, yeah. Semprul. Mendingan lu nih ngomong sama sepatu gue. Bang Dak. Perasaan TV gue udah matiin kok kayak ada suara Pak RT ya? Tahu. Pak RT di dalam situ kali, dalam TV. Bang Dak, Dor. Lagian ngapain juga sih Pak RT malam-malam ke sini? Yah. Ini juga molor dia. Tenang loh. Kayak suaranya Pak RT. Batuk Pak RT. Oh no, dehem-dehem no Pak RT. Pak RT. Maaf Pak. Bagus ya kalian ya. Hah? Warga lagi kelimpungan dengan teror hantu tanpa kaki. Kamu di sini leyeh-leyeh liburan. Iya. Waduh, hansip macam apa kamu ini? Tahu. Kalian bertiga malah leyeh-leyeh enak-enakan. Bagus, santai-santai. Oh, enak banget holiday. Bagus. Hansipers. Iya, Bu Ranti. Kalian itu sadar gak sih? Kalau hantu tanpa kaki itu sudah menghantui warga di kampung sini. Ya. Malah sampai ada wartawan yang datang buat nanya-nanya. Emangnya nanya apaan, Bu Ranti? Nanya, hai apa kabar? Boleh kenalan gak? Masa? Bagian Pak RT ya nanya-nanya soal hantu lah. Ini malahan sipers nonton TV enak-enakan di sini. Bukannya ngejaga. Ibu Ranti, Pak RT, ya. Sama dong sama keadaan saya. Hah? Kamu gak tahu kan? Kalian gak tahu kenapa? Kenapa? Itu yang namanya hantu tanpa kaki itu nyamperin ngegaitin tayangin di rumah saya. Wah. Kan tekotik, Im. Takut. Iya, takut. Iya. Gak tahu kan? Santai-santai aja. Kan? Yalah, Pak. Bu, saya coba duduk sebentar aja, Pak. Istirahat, Pak. Dari tadi tuh udah rawa riwi muter-muter, Pak, ngeronda. Alah, alasan-alasan mulu. Pasti kalian itu karena takut, iya kan? Ya. Nggak berani, iya ya. Kan? Iya, kayak rentenya. Jangan takut dong. Masa hansip takut apalagi sama teror hantu seperti ini? Nah, jangan-jangan hantu itu marah. Karena dia kan udah terkenal. Iya, bisa jadi sih, Li. Soalnya sekarang hantu itu tuh udah menghantui semua warga. Gawat banget. Ayo cepetan tugas. Malah pada di tahu. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam para warga. Ada apa ini temen rame-rame? Pak ya Pak RT. Kita semua ini mau laporan ke rumah Pak RT. Kita diteror. Kita jadi takut kemana-mana. Benar kan Pak? Ya, betul Pak RT. Sebagai RT yang amanah, saya berjanji akan menyelesaikan ini secepatnya. Aduh. Bu Ranti temenin ya. Baru mau kira berani. Ayo kita ngincin.